يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم tentang keutamaan membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an. An Ali radhiyallahu anhu marfu'an, man qara'a suratul kahfi yaumal jumu'ati fa huwa ma'sumun ila samaniyati ayyamin min kulli fitnah wa in kharajat dajjalu musima minhu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an secara marfu, barang siapa baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan terjaga dari segala fitnah selama 8 hari. Jika dajjal keluar, ia akan terjaga darinya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an secara marfu, barang siapa baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan terjaga dari segala fitnah selama 8 hari. Jika dajjal keluar, ia akan terjaga darinya. Tafsir Ibnu Katsir. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah min maqamihi ila Makkah, wa man qara'a asra ayatin min akhiriha summa kharajat dajjalu lam yusallit alaihi. Jadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka surat itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat dari tempatnya berada sampai ke Mekah. Dan barang siapa yang baca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan bisa menguasainya, hingga akhir hadis. Jadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka surat itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat dari tempatnya berada sampai ke Mekah. Dan barang siapa yang baca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan bisa menguasainya. Riwayat Imam Hakim. An Ma'kil bin Yasari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Al-Baqaratu sanamul Qur'ani wa zurwatu. Nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malaka. Fastukhrijat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum min tahtil arsh wa suilat bi suratil Baqarah. Yasin qalbul Qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridullah tabaraka wa ta'ala wa darul akhirata illa ghufira lahu wa qara'uha ala mautakum. Jadi Sayyidina Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Baqarah merupakan puncak Al-Qur'an. 80 malaikat turun bersama setiap ayat darinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dikeluarkan dari bawah aras dan dihubungkan dengan surat Al-Baqarah. Surat Yasin adalah hati Al-Qur'an. Jika seseorang membaca dengan mengharap keridhaan Allah tabaraka wa taala dan kampung akhirat, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya. Dan bacakanlah surat Yasin kepada orang yang hampir mati di antara kalian, sakaratul maut. Riwayat Muhammad. Jadi Sayyidina Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, surah Al-Baqarah merupakan puncak Al-Qur'an. 80 malaikat turun bersama setiap ayat darinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dikeluarkan dari bawah aras dan dihubungkan dengan surat Al-Baqarah. Surat Yasin adalah hati Al-Qur'an. Jika seseorang membacanya dengan mengharap keridhaan Allah tabaraka wa taala dan kampung akhirat, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya
dan bacakanlah surat Yasin kepada orang yang hampir mati di antara kalian, yaitu Sakaratul Maut. Riwayat Imam Ahmad. Al-Judubidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qura'a Yasin fi laylati butiqa'a wajihillahi gufirolahu. Jadi Selina Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada siapa yang baca surat Yasin pada malam hari karena mengharap keridhaan Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Jadi Selina Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang baca surat Yasin pada malam hari karena mengharap keridhaan Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Riwayat Imam Ibnu Hibban. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'a al-Waqi'ah kullal lailatin lam yaftakir. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan menjadi miskin. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan menjadi miskin. Riwayat Imam Bukhari. Al-Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a Alif Lam Mim Tanzilun wa tabarakallazi bi yadihi al-mulk. Dari Sayyidina radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca Alif Lam Mim, yaitu surat sajadah, dan tabarakallazi, surat al-mulk. Jadi Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca Alif Lam Mim, surat sajadah, dan tabarakallazi bihil muluk, surat al-muluk. Riwayat Imam Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna suratan minal Qur'an salasuna ayatan safa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakallazi bihil muluk. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran sebanyak 30 ayat yang bisa memberi syafaat bagi pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya, yaitu Tabarakallazi Yadihil Muluku, surat Al-Muluk. Riwayat Tirmizi. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran sebanyak 30 ayat yang bisa memberi syafaat bagi pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya, yaitu Tabarakallazi Bihadihil Muluk, yaitu surat Al-Muluk. Riwayat Imam Tirmizi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, daraba ba'du ashabi Nabi SAW iba'ahu ala qabrin wa huwa la yasibu annahu qabr, fa iza fi qabr insanin yaqra'u suratul mulki hatta khatamaha, fa ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala, ya rasulullah, inni darabtu ibadi wa ana la ahsabu annahu qabrun fa iza fihi insanun yaqra'u suratul mulki hatta khatamaha, fa qala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, iyal amani'atu iyal mundiyatu tentihi min azabil qabri. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan kemah di atas kubur, sementara ia tidak mengira bahwa tempat itu sebuah kubur. Ternyata itu adalah kubur seseorang yang sedang membaca surat Al-Muluk sampai selesai. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah sementara aku tidak mengira tempat itu sebuah kuburan. Ternyata di dalam kubur itu ada seseorang yang membaca surat Al-Muluk sampai selesai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat itu adalah Al-Mani'ah, penghalang. Surat itu adalah Al-Mundiyah, penyelamat yang akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Di sini Nabi SAW yang berkata, salah seorang sahabat Nabi SAW mendirikan kemah di atas kubur sementara ia tidak mengira bahwa tempat itu sebuah kubur.
ternyata itu adalah kubur seorang yang sedang baca surat Al-Muluk sampai selesai. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah, sementara aku tidak mengira tempat itu sebuah kuburan. Ternyata di dalam kubur itu ada seseorang yang baca surat Al-Muluk sampai selesai." Maka Nabi SAW bersabda, "Surat itu adalah Al-Mani'ah, penghalang. Surat itu adalah Al-Munjiyah, penyelamat, yang akan menyelamatkannya dari siksa kubur." Riwayat Imam Tirmizi. Alhamdulillah ya, apa kita dengarkan tentang hadis Rasulullah tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Maka orang selalu baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia terhindar dari fitnah Dajjal sampai hari Jumat berikutnya. Allah berikan dia cahaya kebaikan kepada anggota tubuhnya. Dan orang selalu baca surat Yasin pada malam hari, mengharap ridha Allah sampai subuhnya dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah sebelum tidur, maka dia tidak akan menjadi miskin ataupun fakir. Dan barang siapa sebelum tidur membaca surat Al-Muluk, maka dia terhindar dari siksa kubur dan jasadnya akan utuh. Alhamdulillah dari apa yang dapat kita dengarkan, mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan sempurna majelis ini. Kita tutup dengan doa di majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.